Kuat berdiri pohon kerana akarnya, kuat akar kerana tanah. Itu perumpamaan bagi sektor pelancongan negara yang menjadi antara penyumbang utama keluaran dalam negara kasar KDNK. Ikuti laporan Suhail Muhammad Nur mengenai harapan penggiat industri pelancongan untuk bajet 2023. Pelancongan adalah industri perkhidmatan yang melibatkan kepelbagaian sektor ekonomi. Sekarang ini dah dunia dah baru, jadi pelanggan-pelanggan pun dia punya keinginannya pun baru. Jadi banyak benda-benda yang kita perlu tingkatkan. Contohnya logistik, kemudahan, kemudahan infrastruktur. Tak semestinya kita buat benda yang baru, tapi kita perbaiki kan. Dan juga in terms of contents. Pemain industri pelancongan berpandangan langkah pemulihan yang bakal dilaksana perlu mengambil kira keperluan mempromosi Malaysia di peringkat antarabangsa. So, harapan kita untuk bajet 2023 untuk kerajaan memberikan satu bajet untuk pemain industri untuk to recover actually. Contohnya macam sekarang dah banyak untuk apa ni roadshow pergi luar negara. Saya rasa kerajaan perlu lebih perhatian yang mana ianya perlu dipermudahkan segala urusan. Luluskan mana yang terbengkalai dan dapat mengelakkan benda-benda yang tak baiklah tu kalau permudah itu. Walaupun keadaan ekonomi belum pulih sepenuhnya, peruntukan bagi promosi pelancongan masih giat perlu dilaksanakan. Yang kedua, kita tengok lihat aktiviti ataupun kita tengok infrastruktur bahagian penggiat industri. Penggiat industri bas-bas pelancong kebanyakannya tidak bergerak lagi. Kita lebih kurang ada 9,000 bas. Bas-bas perjalanan ini harus dibaik pulih. Dah 2 tahun tak start bas. Saudara, itu adalah antara cadangan-cadangan utama untuk bajet 2023. Rata-rata penggiat industri berharap agar kerajaan mendalami dan memahami harapan mereka menjelang bajet 2023. Suhail Muhammad Nur, RTM.